takut ya untuk tiangnya di kabel ini. Siap. Besok itu di sini kok ada tenda rame dengan umbul-umbul banyak, itu acaranya apa besok? Besok alhamdulillah acaranya itu silaturahmi gerakan masyarakat perhutanan sosial Indonesia dengan Bapak Ahmad Rusfi dan Tat Yasin. Oh, berarti sebagai calon gubernur. Calon gubernur Jateng, ya? Jawa Tengah. Berarti calonnya keduanya ke sini semua? Perkiraan cuma satu, Bapak saja yang hadir, Pak Rusfi saja. Kalau pukulnya Om, Pan Kostak, Registrasi peserta dimulai dari pukul 1. Pukul 1 siang ya. Pukul 1 siang berarti habis zuhur. Habis zuhur. Peserta mulai datang dan registrasi untuk masuk ke areal yang sudah disediakan. Kalau door prize-nya katanya ada door prize-nya ini. Door prize-nya itu ada sepeda dan beberapa itu kompor, terus ada magicom, terus ada setrika, juga ada blender. Kipas angin. Oke, ada. Iya. Jadi, juga ada ini sound system ini. Gini. Berarti langsung setel nyala. Kalau hiburannya Om, katanya ada sound gede itu apa itu? Sound gede itu berarti salah satu dari tim Aeromax yang mendukung Bapak Ahmad Rufi ini, beliau yang kampanye keliling dari satu kabupaten-kabupaten yang lain. Kebetulan alhamdulillah hari ini sudah standby di Wonokerto, lagi prepare untuk dinyalakan biar menuju ke arah sini biar tambah rame. Terus ada door prize-nya sepeda banyak, itu jumlahnya berapa itu? So, door prize sepeda itu kurang lebih ada 30 unit. Kompor kurang lebih ada 40 unit, terus sama apa itu magicom sama rata-rata 40 unit. Berarti yang dapat kira-kira banyak Om ya? Ya insya Allah yang dapat banyak. Berarti kita prinsipnya berpolitik dengan riang gembira. Happy ending, happy moment. Berarti infonya itu aja Om. Siap. Mungkin bisa dirajut sampai acara besok. Oh, terima kasih Mas Andi. Ya untuk tiangnya di kabel ini. Good.
Game over.